Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel aku, Lina Iliana. Di video kali ini aku akan share bagaimana caranya memutihkan wajah, membuat wajah glowing bersinar dengan bahan-bahan alami. Yang pertama, bersihkan wajah kita dari sisa make up yang menempel di wajah kita. Di sini aku menggunakan milk cleanser. Teman-teman boleh menggunakan cleanser apa saja. Dan selanjutnya aku menggunakan toner dari Air Mawar. Teman-teman boleh menggunakan toner merek apa saja. Bahan-bahan yang digunakan untuk maskernya, aku menggunakan susu bubuk, madu, dan susu cair. Dan cara pembuatannya, tuangkan susu murni cair ke dalam susu bubuk sekitar 1 sendok seperti ini. Dan tambahkan madu secukupnya. Kemudian aduk rata sampai jadi pasta. Manfaat susu ini memutihkan kulit, mencerahkan, dan bisa juga mengglowingkan kulit wajah kita. Ini siap kita aplikasikan ke wajah kita. Pastikan wajah kita sudah dicuci bersih ya guys. Manfaat susu ini banyak banget, yaitu untuk melembabkan kulit kering, pembersih untuk kulit sensitif, mengenyalkan wajah, menghilangkan jerawat, dan memutihkan kulit wajah. Lakukan perawatan alami ini secara rutin, dan silakan teman-teman pilih video-video aku sebelumnya yang menurut teman-teman cocok di kulit teman-teman semua.
ini maskernya sudah mengering, ini sekitar 20 menitan dan siap kita bilas dengan air bersih. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya. Nah, ini setelah aku bilas, hasilnya bersih, kenyal, dan cerah.